Shalom adik-adik, senang bisa kembali berjumpa untuk bersama berdoa, bersama membaca Alkitab. Kita akan bersama menaikkan sebuah lagu, yaitu lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kakak percaya adik-adik semua tahu lagu itu. Karena itu mari kita menaikkan lagu ini bersama-sama ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh bersama memuji Tuhan, berdoa, dan saat ini kami akan bersama membaca dan merenungkan Alkitab. Kami percaya Tuhan membimbing, menolong kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Renungan Gigi yang judulnya adalah Menjadi Saluran Berkat. Sekarang Kak Surya akan bacakan dari Kejadian pasal 12. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ketiga demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kiki melihat Rini duduk dengan wajah raut, wajah murung. Kiki pun mendekatinya. Hai Rini, kenapa wajahmu terlihat sedih sekali? Kakak Rini tanya Kiki. Aku takut tinggal kelas lagi. Kiki, aku merasa kesulitan mengejar pelajaran yang tertinggal, jawab Rini. Kemudian Kiki dengan tersenyum berkata kepada Rini bahwa ia akan membantu Rini belajar agar tidak tinggal kelas lagi. Adik-adik, Kiki peduli ya dengan Rini. Kiki mau menjadi saluran berkat bagi Rini dengan membantunya belajar agar tidak tertinggal kelas. Nah, Abram juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Tuhan mengatakan bahwa ia akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Adik-adik, sama seperti Abram, Tuhan pun selalu memberkati kita dengan begitu banyak berkat. Ada keluarga, talenta, dan kesehatan. Yuk, kita bersyukur untuk berkat yang Tuhan beri dengan mau juga menjadi saluran berkat melalui setiap hal yang bisa kita lakukan. Amin. Puji Tuhan ya Dedek, Tuhan sudah memberkati kita. Karena itu mari kita memakai semua yang telah Tuhan berikan, kepandaian, talenta, waktu, kesehatan untuk menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, bagi setiap orang yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah firman ini membangkitkan rasa syukur dalam hati kami dan juga mendorong kami untuk memakai semua berkat Tuhan
dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan yang tolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik senang bisa bersama membaca merenungkan Alkitab. Kita berjumpa lagi di lain waktu ya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.